Enki memiliki panjang dan cepat rambut gelombang yang sama, berarti LA-nya sama juga dengan LB. Dan digerakkan sehingga terbentuk gambar seperti ini. Nah, ini kita hitung NA-nya. NA-nya sama dengan 1, 2 setengah. 2,5. NB-nya adalah 1, 2 ya. 2. Oke, yang ditanya itu perbandingan panjang gelombang. Berarti perbandingan lambda A, lambda B, terus FA, dan FB. Oke, nah kita cari dulu karena kita mau mencari lambda ya. Jadi LA sama dengan LB. Jadinya N lambda A sama dengan N lambda B, ya kan? Nah, N ini NA, ini NB. NA-nya itu 2,5 lambda lambda A sama dengan 2 lambda B. Berarti lambda lambda A sama dengan 2 dibagi 2,5 lambda B. Jadinya ini lambda A sama dengan 20 dibagi 25. Berarti adalah 0,8 lambda B. Oke, kita dapat perbandingan lambda A dan lambda B adalah 0,8. Sekarang cari frekuensi lagi ya. Nah, karena kata kuncinya di sini V sama, berarti sini aja ya kita buat. Sini aja. Jadi VA sama dengan VB, otomatis jadinya rumus V itu adalah lambda A kali FA sama dengan lambda B kali FB. Lambda A itu kita udah tahu 0,8 lambda B. FA kita mau cari perbandingannya. FB itu lambda B itu tetap kita buat lambda B, FB tetap FB. Berarti lambda B boleh kita coret, tinggal 0,8 FA sama dengan FB. Oke. Okay? Nah, karena kita mau mencari nilai FA, berarti FA sama dengan 1 dibagi 0,8 FB. Nah, 1 dibagi 0,8 itu adalah 1,25 FB. Jadi, dapatlah kita hasilnya adalah lambda A itu adalah 0,8, lambda B dan FA adalah 1,25 FB. Jadi, jawabannya adalah yang C ya, lambda A 0,88 lambda B, FA 1,25 FB. Jadi jawabannya adalah yang C.